Wow, lihat teman-teman, yang kakak tunjuk ini. Kakak melihat sesuatu di dalam air yang jernih ini nih. Apakah kakak salah lihat ya teman-teman? Bentar, kakak gali-gali dulu. Wah, sepertinya enggak nih. Kakak melihat sesuatu nih di dalam air yang jernih ini. Wow, kan benar. Wah, mata kakak nggak salah, teman-teman. Ternyata di dalam air yang jernih itu ada si Feng, teman-teman. Ini sahabat para Boboiboy loh, teman-teman. Oke deh, penting dia udah selamat. Ih, lihat, dalam sekali, teman-teman. Wih, kasihan sekali kamu, Feng. Untung kakak bisa melihat kamu. Oke deh, ayo kita lanjut, teman-teman. Oke. Kita selamatkan semua para Boboiboy. Wow, gimana lagi ya? Wih, bentar teman-teman. Wah, di dekat kakak melihat sesuatu nih. Wow, tapi apa ya? Wadah, kakak taruh sini dulu deh. Kakak penasaran dengan ini teman-teman. Wow, lihat kakak sudah melihat warna biru dan putih. Ini apa ya? Kakak yakin ini adalah Boboiboy sih. Tapi Boboiboy apa teman-teman? Coba kakak ambil. Wow, lihat mukanya sangat kotor teman-teman. Pasirnya banyak sekali nih teman-teman. Aduh, kita bersihkan dulu. Wow, lihat nih teman-teman. Apakah ini Boboiboy ganteng teman-teman? Wow, benar. Ini adalah Boboiboy Ice teman-teman. Kasihan sekali. Untung kakak teliti nih teman-teman. Bisa melihat dia dari situ. Wah, mukanya tuh cemong sekali tadi. Sekarang udah bersih. Oke, kakak akan bawa pulang dia teman-teman. Bersama Feng. Dia udah selamat semua nih. Udah 2 biji. Ayo, kita cari lagi teman-teman. Wow, masih ada nggak nih teman-teman? Yuk bantu kakak teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di depan kakak ada Boboiboy yang kembar. Wah, sedang ngapain ya dia? Lihat, kakak lihat ini Boboiboy kembar ini berusaha untuk menyelamatkan temannya nih teman-teman. Lihat, ada 2 Boboiboy yang nungging nih. Kenapa nggak ditarik sama dia ya teman-teman? Sepertinya Boboiboy angin ini menunggu kita untuk membantu kawannya nih teman-teman. Oke deh, baik kalau kayak gitu. Biar kakak yang selamatkan teman-teman si Boboiboy angin teman-teman. Kita pindahin dulu ini si Boboiboy angin. Kita taruh sini dulu. Selanjutnya biar kita yang selamatkan ini. Siapa nih? Wow, lihat. Mukanya juga nggak kelihatan. Sama persis dengan si udah kelihatan nih teman-teman. Wow, pasirnya udah jatuh sendiri. Wah, kakak bersihkan. Ini adalah Boboiboy Blast teman-teman. Wow, lihat ganteng. Selanjutnya itu, wah, kita selamatkan ini juga. Soalnya si Boboiboy angin tidak mampu menarik kawannya nih. Wah, sekarang giliran kakak yang menariknya. Wow, banyak pasir. Dibersihkan dulu nih. Wow, ganteng sekali teman-teman. Ini adalah Boboiboy Halilintar. Wow, dia udah selamat teman-teman. Keren nih. Kita ambil semua. Boboiboy Blast, Boboiboy Halilintar, Boboiboy Angin, dan Boboiboy Angin lagi teman-teman. Udah selamat 2 orang. Kalau yang ini tadi ingin menolong kawannya tapi nggak kuat teman-teman. Terpaksa kakak yang membantu mereka. Oke deh, ayo kita cari lagi. Wow, gimana lagi nih? Lihat teman-teman, di depan kakak ada lagi nih. Wow, ayo kita maju. Wah, kakak lihatnya dia sedang main skateboard nih teman-teman. Ini sedang main surfing nih teman-teman. Lihat. Lihat tuh. Wah, sepertinya dia bersenang-senang. Wadidaw, lihat. Ini adalah Boboiboy Topan. Kalau ini sih sepertinya nggak usah ditolong teman-teman. Soalnya dia bisa bermain di air sendiri. Lihat teman-teman. Keren. Boboiboy Topan memang keren teman-teman. Oke deh, kakak taruh di wadah. Wow. Yuk kita cari lagi teman-teman. Halo Boboiboy, di mana kalian? Wow, lihat.
Di depan kakak, kakak melihat sesuatu nih. Sedang apa ya mereka teman-teman? Lihat nih, wow, widih. Sepertinya Boboiboy Galaxy dan Boboiboy Solar sedang menggotong si Boboiboy Api teman-teman. Wah, mereka pasti tahu kalau si Boboiboy Api kena air teman-teman. Wah, kekuatannya akan menghilang. Wah, biar kakak yang ambil Boboiboy Api dulu. Wow, baik sekali si Boboiboy Galaxy dan Boboiboy Solar teman-teman. Wah, lihat. Wih, kakak ambil ini dulu teman-teman. Takut Boboiboy Galaxy-nya hanyut. Wah, nah ini dia. Wih, ini nggak boleh kena air teman-teman si Boboiboy Api. Soalnya kalau kena air, kekuatannya akan menghilang nih. Kasian sekali kan. Kalau kekuatannya menghilang. Ayo, kakak taruh di wadah. Biar sampai di rumah kakak keringin dia nih teman-teman. Lihat, Boboiboy Api udah selamat. Nah, penyelamat si Boboiboy Api siapa nih? Nah, ini Boboiboy Solar yang tadi teman-teman. Wow, luar biasa. Persahabatan mereka sangat luar biasa kan teman-teman. Sampai-sampai Boboiboy Api digendong sama Boboiboy Solar dan Boboiboy Galaxy ini teman-teman. Wow, keren. Wah, oh iya teman-teman, kakak mau menyampaikan, tahu nggak teman-teman, Boboiboy Galaxy ini kalau berubah bisa menciptakan 10.000 elemental loh teman-teman. Keren kan teman-teman? Hai, terbaik. Makanya dia selalu mengangkat jempol nih. Oke deh, dia udah selamat. Wow, yuk kita cari lagi teman-teman. Go! Kita selamatkan para Boboiboy. Di mana lagi nih? Alamak, di depan kakak ada dua nih teman-teman. Wow, ini, tapi ini apa nih teman-teman? Ih, apaan ya? Wah, itu dulu deh, yang jelas dulu yang kita ambil. Ih, tapi kok dia nangis ya teman-teman melihat ini? Wah, sepertinya Boboiboy yang menangis ini, wah, menyuruh kakak menolong ini dulu nih. Oke deh, kalau kayak gitu. Soalnya memang ini dulu nih yang harus ditolong. Soalnya mukanya tertimbun teman-teman. Lihat, aduh-aduh mukanya nih teman-teman. Wah, kemana hidungnya, mana matanya nih. Wadidaw. Kakak bersihkan dulu. Wah, udah kelihatan. Wih, bersih sekali teman-teman. Wih, cantik sekali. Eh, cantik ganteng. Wadidaw. Widih, ternyata ini adalah Boboiboy Supra teman-teman. Lihat, wow. Dudu kasihan sekali teman-teman, seperti terkubur di dalam pasir tadi nih. Untung si Boboiboy Air baik teman-teman. Wah, menyuruh kakak untuk menolong ini dulu nih. Udah selamat. Sekarang giliran kamu ya, Boboiboy Cengeng. Ayo kita. Waduh, kakak nggak sengaja nih. Wah, sepertinya tersenggol teman-teman. Kakak bersihkan dulu. Widih, wow, ini adalah Boboiboy Air teman-teman. Boboiboy terkuat juga nih, keren. Mata biru, kombinasi hitam. Oke, kakak taruh di wadah teman-teman. Aduh, senjata Boboiboy Supra ngalangin teman-teman. Oke deh, lanjut. Kita cari lagi. Kita selamatkan semua para Boboiboy ya teman-teman. Gimana? Widih, lihat teman-teman. Wow, di dedaunan itu. Widih, wow, ada dua. Wah, di dedaunan teman-teman. Wih, ternyata ada tiga. Wah, kakak penasaran nih. Di atas dedaunan ini ada apa teman-teman? Banyak sekali Boboiboynya. Tapi ini Boboiboy yang kotor nih. Wah, ayo kakak ambil satu-satu dulu. Dimulai dari bawah nih. Kakak bersihkan. Wow, ini Boboiboy apa nih? Widih, si Boboiboy tanah teman-teman. Wow, ini tadi tuh kotor sekali ya teman-teman. Si Boboiboy tanah ini sekarang udah bersih. Wah, dia udah selamat nih. Kotor di wadah. Ih, kasihan sekali ya. Mereka tergantung di atas apa nih teman-teman? Ini parit, daun atau gimana nih? Kakak nggak tahu namanya apa. Intinya mereka harus selamat dulu. Oke. Okay. Wow, lihat. Ini di belakangnya kotor sekali. Kakak bersihkan lagi. Wadidaw. Wih, ganteng sekali ternyata. Ini adalah Boboiboy gempa bermata merah teman-teman. Ih, lihat tuh. Wah, udah selamat. Tadi di belakang punggungnya kotor sekali teman-teman. Sekarang udah enggak nih. Kakak taruh di wadah. Selanjutnya
Sepertinya ini yang terakhir nih. Lihat tuh teman-teman, perhatiin, kotor sekali kan? Makanya kakak harus mengambilnya dan membersihkannya dulu. Ih, widih. Lihat, kakak bersihkan teman-teman. Waduh, apaan nih teman-teman? Lihat, di kepalanya sepertinya ada apa nih? Tolong bantu kakak teman-teman. Ini binatang apa nih? Di kepala boboiboy kakak. Wah, duh. Ih, sini dulu dong. Oh, dia teman-teman. Dia udah pindah ke daun nih. Lihat tuh. Wah, udah nggak ada di kepala si boboiboy gempa. Lihat. Wow, ini boboiboy gempa bermata kuning teman-teman. Lihat tuh, tadi ada binatang ini melengket di kepala si boboiboy gempa ini teman-teman. Oke deh, lihat. Wah, yang penting udah selamat dulu nih teman-teman. Iya teman-teman, yang kakak selamatkan banyak sekali nih. Wow, oke teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu ya teman-teman. Yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.